Okay guys, konten yang paling kita nanti-nantikan yaitu cari surat cinta misteri. Okay, so di mana hari tu kita dah buat yang versi lelaki punya, ramai yang menekuk ini kertas siapa, ini kertas siapa, dan korang pun tertanya-tanya yang mana satu ke kertas diorang. So kali ni kita nak buat pembalasan pula di mana perempuan yang menulis surat, lelaki yang harus meneka di mana diorang harus teka surat perempuan manakah yang diorang dapat. Yeah. Haa, dah tahu konten ini macam mana? Tak apa-apa pasal. Jom kita start dengan peserta yang pertama. Let's go! Okay, Ava, sila pilih kertas di hadapan anda. Okay Ava, sila bacakan surat anda. Hai si pembaca. Assalamualaikum. Jangan takut soal jarak dan apapun yang dapat membuat kita jauh. Jika melangkah bagimu pergi, maka kata maaf bagiku adalah rumah untukmu pulang. Kecaman demi kecaman, tapi tiada satu pun yang bisa pisahkan kita. Hashtag susah senang bersama. Gambar ni tak ada pun mengena. Oh, dia lukis gambar pun. Okay, wow. So ni tak apa, aku bacakan balik eh. Takut ni nak explain. Hai si pembaca, assalamualaikum. Jangan takut soal jarak dan apapun yang dapat membuat kita jauh. Jika melangkah bagimu pergi, maka kata maaf bagiku adalah rumah untukmu pulang. Wow. Kecaman demi kecaman, tapi tiada batu. Batu? Main batu nanti. Kecaman demi kecaman, tapi tiada satu pun yang bisa pisahkan kita. Estek susah senang bersama. Gambar ini tak ada kena mengena pun. Wow. Okey, Alfa. Okey. Alfa rasa surat ini ditujukan dengan siapa dan siapa pemilik surat ini? Surat ni dituju dekat Pak I. Pak I? Dan pemiliknya Pia. So, ini surat ini ditujukan untuk Pak I dan pemilik ini surat ini ialah Pia. So, Pia, sila tunjukkan jawapan anda. Surat itu. Benar milik saya. Macam mana? Macam mana kau tahu itu surat Pia? Ha? Tak tahu. Sebab ni, ni siapa dia ni? Trio report. Oh, trio tapi 5 orang ni. Okay, so nampaknya Alfa berjaya meneka surat Pia. Kenapa ni perempuan? Isi sangatlah surat korang. Saya tak ada semangat tau untuk shoot konten ni. Jika senang sangat kena teka. Tahu, okay. So, tahniah untuk Alfa. Jom kita pergi peserta kedua iaitu Fizz. Okey, Fizz, sila perdendangkan surat anda. Ya. Tulusku itu nyata, seandainya perasaanmu tidak buta. Mungkin kamu merasakan cinta sejati, kita serasi tapi tak serasa. Kamu memilih yang lain dan aku akan setia selamanya. Ulamo. Wi 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 wi. Mimi, kenapa surat Mimi macam ni? Mimi. Okey, Fizz. Aduh, mendalam ayat dia. Kita serasi tapi tak serasa. Okey. So, Apik, teka siapa yang ditujukan oleh penulis ini dan siapa pemilik surat ini? Muka jaga muka. Okey, surat ini ditujukan kepada Lokme. Dan penulisnya ialah Aira. Surat ini ditujukan untuk Luqman dan penulisnya Aira. So Aira, tanpa membuang masa, berikan jawapan anda. Surat ni adalah... milik saya. Datang berkelipan
So nampaknya Aira dah pun mengaku ini surat dia. So Luqman, take note itu Luqman. Dia tak selesa dengan kau tu. Kau faham tak Luqman? Haa Luqman! Eh? Korang dua sesuai, cuma dia tak selesa dengan kau. Kau tahu tak? Benda macam, benda macam ni pun takkanlah saya yang nak ajar, okey? Ya, so tanya Hafiz kerana berjaya meneka surat ini dengan betul. Walaupun perempuan sofa, surat dorang senang diteka. Lemah dan tidak beralun. Tak apa buat masa, jom kita berjumpa peserta seterusnya. Rais. Okey, Faiz geram, sila pilih salah satu surat di hadapan anda. Okey, Faiz geram, sila perdengarkan surat yang anda dapat. Okey, saya mendapatkan surat. Walaupun hang selalu buat aku sedih, aku tetap akan selalu di sampingmu. Teruskan kerjaya dan impian kita selamanya. Hashtag semoga persahabatan kita kekal selamanya. Hashtag lapar tak? Jom makan. Hashtag muah. Oh. Makna hang-hang ni selalunya dari Utara. Muah ni tagline untuk Mimi. Di sampingmu ni tagline untuk di sampingmu ni. Teruskan kerjaya dan impian kita selamanya. Impian dorang, kita. Kita sebutlah. Dah tahu dah. Okey, Faiz, sila teka surat ini ditujukan kepada siapa dan siapa pemilik dari surat ini. Okey, surat ini ditujukan kepada Kekanda. Dan surat ini daripada Mimi. Okey. Asha Mimi namawi. Tapi sila tampilkan jawapan anda. Surat itu bukan milik saya. Salah. Termakan dengan muah tu. Kenapa Pai termakan dengan muah ni? Tak termakan sebab kita berpegang kepada fakta. Fakta. Apa yang tersurat bukannya yang tersirat. Bagaikan aur dengan tebing. Bagaikan ular dalam seluar. Bagaikan Faiz dengan geram. Bagaikan Boyra dengan Nisa. Wow. Itulah dia kegagalan seorang lelaki. Sikat tepi. Okey, so nampaknya Faiz gagal dalam mencari surat sebenar pemilik surat ini. So, jom kita menjemput peserta seterusnya. Aziz. Okey, Hafiz, sila pilih kertas di hadapan anda. Okey, Hafiz, dengarkan dan bacakan irama dari surat tersebut. Bahaya surat ni, boy. Beragak dah. Hai mangsa, masuk saja jika mahu. Rumahnya sudah lama tidak berpenghuni. Tapi tolong pakai alas kaki. Kerana kemarin ada seseorang yang memecahkan kaca di dalamnya. Muah lagi. Hai mangsa. Tak apa, aku bacakan balik kepada siapa yang tak faham. Hai mangsa. Bukan. Hai mangsa. Masuk saja jika mahu rumahnya. Tengok. Pandai BM tak yang menulis ni. Hai mangsa. Masuk saja jika mahu rumahnya. Rumahnya sudah lama tidak berpenghuni. Tapi tolong pakai alas kaki. Oh, budaya barat. Kerana kemarin ada seseorang yang memecahkan kaca di dalamnya. So masuk surat ini ialah kalau nak masuk ambillah rumah tu. Tapi kalau boleh pakailah ni betul. Alas kaki sebab betul. Rumah tu dah berkaca. Jadi tak nak dipijak berdarah. Jadi so surat ini memasuki meaning yang agak dalam sebenarnya. Dalam. Tak sure berapa meter. So Hafiz rasa siapa pemilik surat ini dan ditujukan untuk siapa, Hafiz? Okey, surat ini daripada Mimi ditujukan kepada Kekanda. Kau ni benda cetu pun kau teka salah. Okey. Tak apa.
Syamimi, sila perdengarkan jawapan anda. Surat itu saya pemiliknya. Dulu panjang kisah yang kita karang, hingga tiada daya ku menukarkan. Kau tak mau? Aku dah agak dah. Aku dah agak dah. Ni mimis sebenarnya ni. Pandang pula. Ya. Rumahnya satu je. Mimi selalunya buat kesalahan macam ni. Okay? Okay, so nak payah tanya kepada Hafiz. Ya. Tanya! Masuk pakai alas kaki rumah Mimi, eh? Ada banyak kaca tu situ tu. Kat rumah Mimi. Rumah kat mana ni? Ya, ingat kan dah, eh? Sebab ini betul surat Mimi. So, tanya Hafiz. Surat Mimi dah boleh dapat. So, jom kita pergi peserta seterusnya. Adam Nazri. Okay, Adam Nazri. Yes. Sila pilih surat di hadapan anda. Sila bacakan surat anda. Uish, sebelum baca surat ni, baca bismillah dulu. Wah. Bismillah Adam, bismillah Adam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu sekarang kita dah bubar, but perasaan sayang tu masih ada. Aku tak boleh tipu perasaan aku. Aku jealous bila tengok kau bersamanya. Tapi apakan daya, semua dah berlalu. Aku harap kau bahagia dan berjaya bersamanya. Amin, insyaAllah. Amin. Amin, 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 amin. Okey. Okay. Adakah ini surat tricky? Surat tricky. Adakah ini Isha manis saja dia orang bagi untuk membuat kau orang berkata-kata? Betul. Nak baca wah repeat. Tanya-tanya. Aku dah faham dah. So mana orang ni tak move on lah. Lepas tu dia ada jealous dam. Okay, so Adam, teka surat ini ditujukan untuk siapa dan siapa pemilik dari surat ini? Tahu kita dah bubar, eh. Surat ni pemilik dia adalah Nisa dan ditujukan kepada Mat Khan. Eh, tak logik. Asal pula. Bupa sayang, rindu. Masa yang Nisa tak sayang, Mat Khan yang syok seorang. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Untuk membuktikan surat ini betul milik Nisa, jom kita dengarkan jawapan Nisa. Let's go. Okay. Surat itu bukan milik Nisa. Oh. Dah agak dah. Aku kenal Nisa. Kalau Nisa kalau tulis surat tak ada bismillah. Dia tak lebih untuk tu. Okey. Okey. Okey, so nampaknya Adam pun gagal mencari pemilik surat ini. Jom kita pergi peserta seterusnya, AI Mat Khan. Okey, Mat Khan. Sila pilih salah satu kertas di hadapan anda. Ni. Okey, okay, Mat Khan. Baca dan perdengarkan dengan jelas apa maksud surat itu. Bye boy. Hidup ini bagai rama-rama. 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 Okey. Assalamualaikum, hai awak. Awak memang lelaki yang baik. Sampaikan ku rasa andai masa boleh diundur, aku rasa tak nak rapat dengan kau. Nak tahu sebab apa? Sebab periknya kalau kita berpisah. Aku takut aku tak mampu nak lalui semua benda tu. Lepas tu ada emoji itu. Aku harap kita baik-baik sahaja. Hashtag senyum dalam kesakitan. Hashtag kena kuatkan diri sendiri. Hai, banyak hashtag dia ni. Hei, Makan. Takkan kau tak tahu lagi ni suara apa? Kalau aku boleh teka, aku dah dapat jawab. Cuba teka. Tak nak. So, Mat, sila cari siapa yang ditujukan oleh surat ini dan siapa pemilik surat ini. Saya rasa surat ni ditujukan oleh ditujukan untuk
Surat ni ditujukan oleh surat ni ditujukan untuk aku tukar je lah untuk saya kot. Acah-acah lah kau ni, okey? Tapi aku tukar. Okey, takpelah kau dan pemilik surat ini Nisa kot. Aku tukar yang nak tahu jawapan lah ni. Okey, tanpa masa Nisa, sila perdendangkan jawapan anda. Perdendang? Surat itu bukan milik saya. Ada yang cuak sendiri. Acah-acah lagi. Kau orang nak kuat sebab kau ke? Don't touch my hand. Okay, so guys, nampaknya Mak Khan di sini gagal meneka dan dia siap shot sendiri lagi. Dah lah gagal shot sendiri lagi. So, kita pergi ke peserta yang seterusnya. Okay, sila pilih satu kertas di hadapan anda. Okay, ganda, sila bacakan dengan penuh perasaan isi surat tersebut. Okay, baik, boy. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Andai dapat kuundurkan putaran dunia. Lagu. Oh, iya ke? Lagu tu. Mungkin kita masih bersama. Tapi kau kena ingat, aku dan kau masih lagi bersama. Sebab malam masih muda. Banyak lagu dia selit. Asal kau duduk, macam tak buat apa. Itu je. Andai dapat ku undurkan putaran dunia. Mungkin lagu kita masih bersama. Tapi kau kena ingat, tapi kau kena ingat aku dan kau masih lagi bersama malam. Yelah, dia mashup. Dia mashup ni. Maksudnya yang ni betul lah. Yang ni lagu. Tapi dia tak akan tulis macam tu saja. Confirm ada isi tu sirat dia yang dia nak orang ni tahu. Jadi, kek anda, sila bagi tahu siapa yang kau rasa surat ini ditujukan dan siapa pemilik surat ini. Okey, ini surat dia Fatin untuk Syami. Fatin untuk Syami. Sebab anda dapat. Sebab anda dapat kuundurkan putaran kita mungkin bersama. Maksudnya dia tak suka Syami ni dengan Farida. Maksudnya dia nak putarkan masa. Tapi yang sebab ingat, malam ni apa? Malam masih muda asal kau duduk macam tak buat apa-apa. Oh, dia tak shoot konten. Tak shoot konten. Dia duduk saja. Duduk saja. Kalau duduk saja Lokman. Lokman. Okey, kalau aku Fatin, surat Fatin untuk Syami. Okey, so Fatin sila berdiri dan bagi tahu jawapan anda. Okey, surat itu bukan milik saya. Tapi buat. Apa dah cakap dah? Tapi kalau macam ni susah. Alright, surat ni bertulis walaupun kita dah tak bersama, tapi aku hanya aku harap hubungan persahabatan kita hingga ke syurga. Fly high together. Macam tu je? Macam tu je lah. Walaupun kita dah tak bersama, tapi aku harap hubungan persahabatan kita hingga ke syurga. Betul. Fly high together. So maksudnya orang ni lebih kepada friendship. Ha, betul. Dan? Dia tak lagu. Dia motor tak lagu. Bukan. Tak lagu. Apa benda ni? Tak lagu.
Ah, leka. Oh. Okay. Okay. So nampaknya dia ni kepada persahabatan Kek Syamir, surat ini ditujukan untuk siapa dan siapa pemilik surat ini? Kalau kau bijak ah. Aku dah dapat teka ah. Aku teka, aku cuba. Okay. Surat ini ditujukan kepada Nazrul dan pemilik surat ini adalah Arisa. Kenapa? Aku dah cakap lah. Apa yang kau cakap? Okey, Arisa. Sila pendengarkan jawapan anda. Okey, surat itu adalah... Bukan milik saya. Apa dia yang dekat tadi? Aku dah cakap dah! Tak logik lah ini, Arisa. Takkan kau tak sedar diri kau? Kenapa yang sedar dia tu? Surat tu untuk kau. Saya bagi dia. Itulah, kau tak tahu. Okay. So, itulah penekaan yang agak kurang berkarisma daripada Syami. Membuatkan dia gagal memilih salah satu daripada bidadari yang berada kat sini. Okay. Terima kasih Syami untuk kegagalan itu. Jom kita menyebut peserta seterusnya. I love it. Okey, Laming. Cepat sikit, pilih. Tengah. Okey, Laming. Allah panjangnya. Allah! Baca surat anda. Luahan pemangsa ketiga. Untuk yang lepas, biarkanlah lepas. Sekarang kita perlu maju ke hadapan. Tapi bukan mengejar cinta. Tapi mengejar cita-cita. Abaikan benda yang membuat kita jatuh. Jika kita terus memikirkan benda yang buat kita jatuh terus, kita akan jatuh. Jadi majulah ke hadapan untuk kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum. Jom ride hujung minggu ni. Oh, jom ride hujung minggu ni. Dia ingat aku bodoh nak psycho aku. Benda ni kau salah baca. Eh, apa? Ni. Baca. Up. Untuk yang lepas ada macam tu. Aduh, luahan pemangsa ketiga. Comel kat tulisan dia ni. Yang mana comel tu? Yang atas ni je. Tak, maksudnya dia tersusun lah. Faham tak? Okay, so Laming, Laming rasa siapa surat ini yang ditujukan untuk siapa? Nampak belik-belik dah. Dan siapa pemilik surat ini? Surat ini ditujukan untuk Alpha. Dan pemilik dia adalah MD. Wow. Ya, betul-betul. Aku perasan Alfa selalu maju ke hadapan pun terjatuh. Okay, so MD, pendengarkan jawapan anda. Surat itu adalah bukan milik saya. Oh. Ah. Kau fikir sama kau. Lemah lah, Ming. Aku kan, jujur boleh cakap yang netizen eh. Aku semua ada surat-surat sini, aku boleh teka satu-satu siapa pemilik dia. Siapa? Tak apalah, nanti. Okay, so terima kasih lah, Ming, kerana gagal. Dan kita still tak jumpa lagi pemilik dia. Baru dua kertas saja yang kita dapat teka. Jom pergi ke peserta kedua terakhir. Okey, Nazrul, sila pilih kertas di hadapan anda. Hai. Aku minta maaf jika aku pernah lukakan hatimu. Niatku hanya satu, iaitu jika kamu berjaya, maka aku turut ikutmu berjaya, insyaAllah. Aku sayang kau, sahabat. Bye. Uish. Eh, siapa ni? Tulisan cantik ni. Eh, cantik ni tulisan dia. Ha. Okey, Nazrul. Nazrul rasa siapakah surat ini ditujukan untuk siapa dan siapa pemilik dari surat ini? Semasanya orang ni pernah buat dosa eh. Boleh buat jahat ni, dia pernah buat jahat. Dia pernah lukakan hati orang ni. Aku tak pernah lagi lukakan hati orang. Jahat orang ni. Siapa? Berasa siapa? Berasa siapa? Eh, aku dah tahu dah. Aku dah tahu dah semua ni. Siapa siapa? Surat ni ditujukan kepada Kanda. Milik surat ni adalah Emni. Hai.
Asal? Okey. Weh, betul lah dia pernah. Ni dulu kan? Ah, dia pernah sakit kah? Alah, lupa. Oh, kalau sudah tak sedar, kita tak ingat benda tu. Okey, MD. Sila pendengarkan jawapan anda. Surat itu adalah... Bukan milik saya. Tak logik aku dah cakap dah dengan kau. Eh, tak cakap betul. Aduh lah. Habis apa? Biarlah rahsia. Wuih. Biarlah tu. Biarlah rahsia. Kau takkan sebodoh itu. Percaya. Bukan. Okey. So nampaknya kita still lagi tak dapat jumpa pemilik surat ini. Tak apa. Kita jemput peserta yang terakhir. InsyaAllah dia boleh mencari boleh, siapa boleh. Pemilik surat ini. Kita menjemput Luqman Musa. Aku tak banyak benda nak cakap. Dulu aku banyak diam. Nanti kau faham juga. Diam adalah bentuk kecewa yang paling dalam. Ingat, kita berpisah untuk mengejar masa depan, bukan kerana sebuah pertengkaran. Pertengkaran. Itu saja. Wow, 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 wow. Dulu aku banyak diam. So sekarang orang ni maknanya dia tak diam. Dulu ada diam. Nanti kau faham juga, diam adalah bentuk kecewa yang paling dalam. Ingat, kita berpisah untuk mengejar masa depan, bukan kerana sebuah pertengkaran. Gila ayat ni. Ini aku bijak aku sokong ayat ni. Okay, so Luqman, Luqman rasa surat ni ditujukan untuk siapa dan siapa pemilik surat ini? Kalau aku dah tahu dah. Aku pun dah tahu dah ni. Surat ni adalah untuk Safwan daripada Faridah. Wow, wow. Aku dah cakap dah. Tak apa, tak apa. Faridah, dengarkan jawapan anda. Surat itu... bukan milik saya. Apa dah cakap dah? Takkanlah benda macam ni. Last dah. Ayo. Teka boy. Tahu. Masuk dulu. Lumeh. So kita dapat tahu yang hanya tiga surat saja yang kita dapat teka pemiliknya, iaitu Pia, Mimi dan juga Aira. So di sini saya wakil daripada Alif ingin meneka. Jika betul, jawab betul, okey? Senang saja benda tu. Dan kalau semua betul, korang subscribe YouTube saya, okey? Okey. Surat yang pertama akan aku teka. Walaupun kita dah tak bersama, tapi aku harap hubungan persahabatan kita hingga ke syurga. Fly high together. Surat ini milik... Manis. Gimana pun pada siapa? Betul surat, tak? Bukan. Surat itu bukan milik saya. Skip. Anda dapat gunakan putaran dunia. Putaran dunia. Isha. Kepada? Gimana pun dengan siapa? Surat itu bukan milik saya. Assalamualaikum ayah awak. Awak memang lelaki yang baik. Sampaikan aku rasa masa boleh diundur. Aku rasa tak nak rapat dengan kau. Nak tahu sebab apa? Sebab periknya kalau kita terpisah, aku takut aku tak mampu nak lalui semua benda tu. Aku harap kita baik-baik saja. Okey, surat ni milik Faridah. Baca balik. Ha? Depan. Depan dia? Assalamualaikum. Bukan milik saya. Sorry guys, boys sekarang tengah berjuang lagi. Aku minta maaf jika aku pernah lukakan hatimu. Niatku hanya satu, iaitu jika kamu berjaya, maka aku turut berjaya insyaAllah. Ini Nisa punya surat. Surat ini bukan milik saya. Apa masalah aku ni? Aku tahu sekarang kita dah bubar. Bak perasaan sayang tu masih ada. Aku tak boleh tipu perasaan aku.
Aku jealous bila tengok kau bersamanya. Tapi apakan daya, semua dah berlalu. Aku harap kau bahagia dan berjaya bersamanya. Ini orang jealous ni, orang jealous. Aku tahu dah surat ni siapa. Fatin Shakira. Surat itu benar milik saya. Kau buat orang jealous eh? Aku dah agak kata ya netizen. Subscribe eh? Subscribe. Okay, easy, 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 easy. Aku tak banyak benda nak cakap, dulu aku banyak diam. Nanti kau faham juga, diam adalah bentuk kecewa yang paling dalam. Ingat, kita berpisah untuk mengejar masa depan, bukan karena sebuah pertengkaran. Sebab kau diam, aku pun diam. Ha? Isha. Isha. Aku dah tahu dah, yang banyak diam ni, tak lain tak bukan, Isha. Surat itu bukan milik saya. Ni tadi panjang-panjang. Luahan pemangsa ketiga. Untuk yang lepas biarkanlah lepas. Sekarang kita perlu maju hadapan, tapi bukan mengejar cinta, tapi mengejar cita-cita. Atika. Surat itu betul milik saya. Aku dah agak lah. Aku dah agak lah. Okay. Assalamualaikum. Jom raih ujung minggu ni. Jom. Okay, surat yang terakhir eh. Boy teka betul. Walaupun Hang selalu buat aku sedih, aku tetap akan selalu di sampingmu. Teruskan kejayaan dan impian kita selamanya. Estek lapar, jom makan. Siapa buat Hang sedih ni? Okay, ini aku dah tahu ni. Yang selalu nak acah-acah tricky macam ni. Isha. Sorry, Isha. Betul, percaya. Surat itu benar milik saya. Aku nak cakap lah. Saya dah popo sangat. Sebab Isha dia acah-acah tricky. Budak ni eh. Okay. Subscribe, okay guys. Okay, so itu saja lah konten kita pada hari ini. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kalau korang minat lagi konten-konten macam ni, korang boleh komen kat bawah dan kita akan buat sekali lagi. So, sarapapam, tarapapam, bye-bye dari channel Ipan. Ah, mantap.